Sobat Fun di seluruh Nusantara, kita baru aja sampai di Yogyakarta. Sekarang kita sudah berada di Jalan Malioboro. Mau adakan produksi ya di sini ya. Untuk virtual tour di sebuah hotel. Gak jauh dari sini, Mas. Enggak masalah. Iya, kita jalan-jalan ini ya. dari stasiun ke hotel dekat. Dekat banget ya. Oke, sekarang jam berapa nih? Subuh ya. Jam 4.45. Halo Sobat Fan, kembali lagi bersama Andri dari Visual Anak Negeri. Ini dia Bobo Box, sebuah hotel kapsul yang akan kita garap virtual tournya. Ini ya. Iya, kunci ini. Oke, ada apa aja Mas di sini Mas? Coba. Aduh, ini fasilitasnya. Ini ada apa namanya nih? Nggak tahu, jendela ya? Ya, ini ya, jendela, tutup jendela. Windows blind. Iya, Windows blind. Windows blind, blind. Terus ini apa nih, speaker? Speaker kayaknya buat audio kali ya. Speaker, terus ada kayak screen ini. Oh iya. Iya. Digital ya. Digital ya. Semua, colokan dua. Menarik sekali. Mas, ini sor lah. Rolling ya? Oke, okay, what's your mood? Oke, okay, my mood is. Iki kanggo ganti iku nih lampu nih. Oh, nganggo transisi api kayak ya? Iya. Satu kamar tuh transisi nih. Yeah. Oke, okay, ini lagi ngotek-atik nih mood dari lightingnya. Setibanya di hotel kita check in, menaruh barang-barang dan langsung berkeliling untuk survei lokasi. Tapi kalau berenang, iya. Oh iya. Benar-benar. Sobat Fan, di depan kita ada pemadam kelaparan ya. Ada pemadam kelaparan nih. Wah. Besok tuh Mas. Oke. Okay. Campur. Tuh tiga nih Pak. Karena ini tiga. Nah, betul. Soto nih. Ini racikannya soto ya. Pada isinten. Ya ini sotonya Mbah Roni. Mbah Roni. Nah, yang orang Pekan Baru kemarin ya seperti ini. Untuk kenang-kenangan besok. Nah, ini kita sarapan dulu ya. Lanjut lagi nanti. Ini adalah ruang pertama yang kita shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Ke tengah ya, center ya. Yep. Oke. Okay. Ayo, sorry mas, sebelah sini. Ini minus 2 dapat nggak? Nah, dapat. Ya, kan? Ya. Bobo Box menyebut kamar mereka sebagai pod. Dan di setiap koridor memiliki beberapa pod. Ya, memang kecil sih podsnya, tapi masih nyaman. Dan di sini tempatnya juga Instagramable. Karena ruang gerak di sini sangat terbatas, jadi saya menggunakan GoPro dan Rogeti sebagai senjata utama. Untuk teknik
tekniknya menggunakan bracketing, setting manual, dan remote control HP sebagai shutter. Di sini, karena lampu LED pot bisa diubah warnanya, keuntungan ini bisa kita gunakan sebagai transisi nantinya. Satu potnya terdiri dari dua gambar yang bergantian berubah warna. Ini kan tengahnya, biar kelihatan ketok ini, samping dikit, ya apa ke bawah dikit, samping dikit ya, sini aja kalau ini, nih, biar ini, oke, shoot satu ya. Begitu pula di area outdoor-nya. Virtual tour kita akan menjadi lebih menarik apabila kita bisa mengambil gambar siang dan transisi untuk malam. Nanti di HDR ininya aja deh. Nah, iniin, kita terangin, semoga dapat di sini. Udah maksimal ya? Ya. Lanjut. Nah, terus semakin malam semakin ramai ya, ini hari Senin pada awal. Iya, itu sama usus bu. Ini sedikit aja yang ini bu, saya mintanya. Ada area komunal yang juga nyaman untuk bersantai ataupun sambil bekerja di sini. Dan beruntung banget kita bisa bertemu dan kenal dengan teman-teman para seniman dari Studio Batu yang kebetulan mengerjakan gambar muralnya di sini. Halo, kami dari Kemarin menyatakan bahwa produksi Bobo Box di Malioboro sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Oke,
Oke sob, sampai jumpa di video BTS selanjutnya, dan salam 360.